dekode. Kalau di sini dekode namanya Bu Clara. Ya. Oke. Bella Bella. Ini beri anu batu ya nah. Ini Mbak Neni. Ini seru. Untuk camilan kita akan buat tela-tela singkong ya, atau tela pohon. Kita akan buat tela-tela. Ini tela pohonnya sudah kita kupas, kita cuci bersih, kemudian langsung akan kita kukus. Kita kukus aja biar pesat ya. Nanti kita panaskan priuk. Kita buka priuknya yang sudah panas, langsung kita kukus tela pohonnya, dikukus sampai mereka ya, sampai nanti mereka. Kita tutup dulu. Kita kukus hingga mereka. Kita tutup dulu, tutup rapat. Tarang, ini sudah empuk. Ini sudah empuk. Ini ditusuk aja sudah pecah. Langsung akan kita bumbui dan kita goreng. Siapkan bawang putih, kita tambahkan garam, sedikit garam. Kemudian saya menggunakan penyedap rasa bubuk, rasa sapi. Ya nanti kalau ngemilnya bisa bunyi mok. Langsung diulek. Tela-telanya saya tidak menggunakan bumbu praktis seperti bon cabe atau apalah semacamnya, pakai bumbu sendiri aja biar aman. Kita tambahkan sedikit air untuk bumbu tela-tela. Siap dicampurkan dengan ketela yang sudah kita kukus. Sudah saya belah ini, langsung kita campur dengan bumbunya, tela-telanya kita aduk ya dengan bumbunya. Sudah ini langsung akan kita goreng. Kita goreng hingga agak garing. Ini tela
telanya sudah garing. Ini sudah enak, sudah gurih. Ini siap kita hidangkan untuk camilan ala kadarnya bersama keluarga. Tela-telanya siap dinikmati bersama keluarga.